aku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan memberi minum. Masya Allah. Sebab tu kita nak makan, nak minum, kena ingat kepada Allah. Kena bismillah. Makan dengan tangan kane. Kalau duduk di dalam hidai, jangan jepuk hak tengah selalu. Jepuklah, makanlah dulu. Makan ni hak duduk depan kita tu. Kalau nasi pun nasi kosong dulu semulut. Kalau laksa pun laksa dulu semulut. Lepas tu kokogi, kokogi, kokogi. Jangan ambil hak tengah selalu. Habisnya berkat. Jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Setengah-setengah orang masih lagi, walaupun setengah-setengah orang ngaji sekalipun, tapi dengan sebab ia tak tahu cara makan, cara minum mengikut Islam. Kadang-kadang tok guru pun masih lagi duk ambil gelah minum air dengan minum teh dengan tangan kiri. Sebab tu kita kena belajar cara-cara makan, minum, berpakaian, tidur, ambil air semaya, mani junuk, jimuk, pergi kedah, masuk sejik. Waktu waktu ni semua itu ajaran Nabi. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أستغفر الله. Ayat 75 sampai 89. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berkata kepada kaum dia. Nabi Ibrahim berkata, sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? Maknanya cerita masih lagi bicara hubungi dengan Nabi Ibrahim, kecek berhujah dengan kaum dia. Mu nampak lagu mana hak mu duk sembah tu? Molek ke tak molek? Dah pok-pok mung koyak katanya tok nenek duk semua. Siapa kala ni pun kamu pun duk semua juga. Yang sekian lama disembah oleh kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu. Ni nak ayat katanya Nabi Ibrahim ni dia bukan baik kain dak, tapi dia berhujah
kena cuk yang dia kecek, yang dia tanya nak we kaum dia tu sendiri jawab we kena dengan betul dan tepat. Nabi Ibrahim berkata, aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah seteruku. Tidak aku sembah melainkan Allah Tuhan sekalian alam. Inilah masuknya tauhid akidah pegangnya seorang rasul yang duduk di tengah-tengah kaum yang sembah berhala pada masa tu, yang dikatakan di Iraq. Nabi Ibrahim ni ia lahir di Iraq. Lalu itulah Nabi Ibrahim pun sebut. Ha, ini masuk hak ketuhanan dia panggil. Hak Allah Ta'ala. Apa tu? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Tuhan yang menciptakan daku dari tiada kepada ada, serta dialah jua yang memimpin dan memberi pertunjuk kepadaku. Kita semua pun kena jadi macam ni lah belakang. Walaupun kita tak ada sebut seperti mana Nabi Ibrahim sebut di hadapan orang-orang kaum dia. Tapi kita semua kena pegang sungguh-sungguh. Allazi khalaqani fahuwa yahdi. Allah lah yang buat aku, dialah tunjuk jalan yang sebenar kepada aku. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan memberi minum. Masya-Allah. Sebab tu kita nak makan, nak minum, kena ingat kepada Allah. Kena bismillah. Makan dengan tangan kanan. Kalau duduk di dalam hidai, jangan jepuk hak tengah selalu. Jepuklah, makanlah dulu. Makan ni hak duduk depan kita tu. Kalau nasi pun nasi kosong dulu semulut. Kalau laksa pun laksa dulu semulut. Lepas tu kokogi, kokogi, kokogi. Jangan ambil hak tengah selalu. Habisnya berkat. Jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Setengah-setengah orang masih lagi, walaupun setengah-setengah orang ngaji sekalipun, tapi dengan sebab ia tak tahu cara makan, cara minum mengikut Islam. Kadang-kadang tok guru pun masih lagi duk ambil gelas minum air dengan minum teh dengan tangan kiri. Sebab tu kita kena belajar cara-cara makan, minum, berpakaian, tidur, ambil air semaya, mani junuk, jimuk, pergi kedah, masuk sejik. Waktu-waktu ni semua kita turut ajaran Nabi. Alhamdulillah. Klik semula kepada ayat. Undur ayat 78. Iaitunya Allah menciptakan kita semua ni, buat kita mari ke dunia dengan kita tak biasa mitok walaupun sepatah. Ada tak kita biasa minta? Banyak katanya, Tuhan, Tuhan, aku nak jadi manusia. Tuhan, mu pilih aku jadi orang Islam. Tak, tak biasa minta. Walaupun sepatah. Tapi Allah Ta'ala, dengan apa? Kudrah, iradah dia, dia buat kita jadi orang Islam, jadi hamba dia. Dengan kita tak, tak biasa pilih. Tapi kita kena berasa syukur benar. Terima kasih kepada Allah. Setinggi-tinggi terima kasih sebab kita lahir mari daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek kita yang beragama Islam. Kalau nak kata sempurna pada zaman dulu, wallahu alam lah. Boleh jadi di zaman Nabi tu sempurna, tapi Islam mari sampai di tempat kita tu dalam keadaan tok roh. Orang Islam hok bawa Islam. Lepas tu masuk Islam pula masuk pasal ramai-ramai. Mula-mula sikit, lepas tu kau ramai, kau ramai. Kau bentuk, 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 bentuk semula jadi sampai kau hari ni. Alhamdulillah, kena syukur banyak kepada Allah. Benih Islam siapa di tempat kita yang mari daripada negeri tu, negeri ni, mari duk tupuk di tempat kita. Kita orang Islam. Lepas tu Allah buka hidayah pula. Buka pintu hati kepada kita. Nga boleh ngaji, boleh semaya, boleh jadi orang berjuruh, Masya Allah. Sebab tu kena syukur banyak.
Alhamdulillah. Tuhan we makan, we minum. Nah, semua tu ia akan jadi daging darah yang kita makan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Nabi tak itu, Nabi Ibrahim tak ada sebut katanya Allah. We aku sakit. Lepas tu dia sembuhkan aku. Tapi Nabi Ibrahim sebut apabila aku sakit. Dia tak serupa tu. Apabila aku sakit ni. Hak ni Allah memberi aku sakit. Dia tak serupa tu. Nabi Ibrahim kecek ni adalah berjuru. Dia tak sandar benda, tak molek kepada Allah. Tapi dia sandar kepada diri dia sendiri. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dan apabila aku sakit, maka dialah Tuhan yang menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillah. Kita pun lagu tu. Bila kita sakit, ikhtiar usaha dengan cara baik. Jangan duk ikhtiar usaha duk cari bomo, tok bomo, hak pasang syirik. Main dengan hatu dengan iblis. Tak boleh. Hak ni syirik dosa besar. Walaupun kita makan ubat sekalipun, jangan duk kecek katanya, "Eh, aku makan ubat ni sutik supaya dengan ambil tahu dah penyakit." Tapi kita kena sebutnya alhamdulillah dengan sebab. Sebab belaka tu, sebab ubat inilah yang kita makan sia penyakit. Kena sebut sokmo. Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebut sokmo lagu tu. Tu orang berjuru. Bukan gapo-gapo, buat go tu, buat go ni, berjaya go tu, go ni, go ni, tak sandar sikit habuk kepada Allah. Cik katanya orang tu, orang tak reti tu. Tak reti agama. Tak reti, tak pandai syukur kepada Allah Ta'ala. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan Tuhan yang mematikan daku, kemudian ia menghidupkan daku. Jadi, yakin katanya tiap-tiap orang ni, ia kena mati. Bila kena mati, akan hidup satu hari sikit lagi. Iaitunya, bakit di akhirat. Termasuknya kita semua. Yang akan mati dan akan hidup. Bakit semula sekali. Mari ke dunia, mari tak sekali. Orang zaman dulu mari dah mati dah. Lain kita hidup atas dunia, kita mari tapi tak mati lagi. Tapi satu hari nanti, kita akan mati, duduk dalam kubur, tunggu masa kebangkitan. Bila Allah Ta'ala nak suruh malaikat siup, sangka kala. Siup mula-mula, mati belakang. Siup yang kedua, bangkit belakang. Lamanya di antara siup yang pertama dengan yang kedua ni, 40 tahun. Lama. Masya Allah. Sebab itulah kita akan dibakit menuju ke pada mahsyar alam akhirat. Walladhi atma'u an yaghfirali khati'ati yaumaddin. Ni Nabi Ibrahim. Setara dia jadi rasul, jadi Nabi punya sebut macam ni. Dan dialah Tuhan yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Allah, tengok rasul lagi, nabi sendiri lah, nabi Ibrahim ni sebut sokmo, ya Allah, aku harap munglah apung dosa aku. Bila tu siapa di akhirat sekali lagi. Sebab tu nabi ada doa ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu doa dah, kita belum pada nak tidur molek benar, kita sebut doa ni. Dan doa semua maknanya tiap-tiap ketika apa ni? Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Ataupun Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Wahai Tuhanku, peliharakanlah aku, jagakanlah aku azabmu pada hari yang membakit semua hamba-hambamu di pada mahsyar sikit lagi. Jagakanlah aku. Pokpong jaga molek aku, ya Allah. Jangan we kena azab. Allah, sebab tu kita apabila hati kita terikat sokmo dengan Allah, terikat sokmo dengan akhirat, syurga neraka, kita berasa hati kita pun dengan sendiri berasa lembut. Alhamdulillah. Nah, berasa nak istighfar sokmo, berasa nak duduk dalam agama.
Tak ada nak lobih, tak ada nak karup. Tak ada nak lakuh. Nak langgar perintah Allah Ta'ala, tak ada. Kalau ada salah sikit sebanyak pun, kita cepat-cepat istighfar, istighfar. Zakarullah, fastaghfaru li dhunubihim. Tersebut di dalam surah tu, Al-Imran. Zakarullah. Selalunya ingat, bila salah sikit pun, ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim. Maka mereka itu pun, selalunya istighfar. Dosa-dosa yang mereka itu, telajak buat. Ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Nabi Ibrahim berdoa lagi, sebut lagi, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ilmu pengetahuan agama. Ya. Ni kita molekna ni, doa dengan doa ni. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Wahai Tuhanku, berilah kepadaku ilmu pengetahuan agama. Dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Tengok, nak masuk dalam orang soleh. Orang-orang dekat dengan anak mati, dia kalau boleh, dia nak panjir lagi, minta panjir umur dia. Sebab apa? Fa'assaddaqa wa'akum minasalihin. Saat ini belah kita baca dalam suratul munafiqun. Fa'assaddaqa, orang yang nak mati, dia minta panjir lagi umur dia. Sebab apa? Sebab nak sedekah. Lepas tu nak masuk dalam kelum orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam juga berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Mematikanlah aku ya Allah dalam keadaan aku jadi orang Islam, dan memasukkanlah aku dalam orang-orang soleh. Sebab tu kita ni dengan hidayah Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala, Tuhewi jadi kita masuk di dalam orang-orang soleh. Walaupun kita tak ada duk bangga, tak ada duk world dengan katanya kita ni jadi orang soleh. Tiap-tiap orang tak ada duk mengaku katanya dia ni soleh, sup-sup. Tak ada. Cuma duduk sekali dengan orang soleh, pakat-pakat tolong pergi mari, mung bantu aku, mung tolong royak aku, mung nasihat aku royak kepada mung. Lagi tu. Tu nak royak katanya berkatnya jamaah. Orang jangan duduk sore, tapi kena duduk pasal ramai-ramai, duduk pasal jamaah. InsyaAllah akan menjadi berkatnya kebaikan kita duduk ramai-ramai ni, pakat boleh tolong bantu di antara satu sama lain. Tapi kalau dia duduk sore, terutamanya orang pasal duduk sore, kena tipu pula kepada syaitan, iblis, nafsu, hawa dia. Sebab tu Nabi ayat katanya, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu hidup, duduk sekali dengan jamaah. Jamaah di sini, jamaah Islam. Hak tulen, hak cuci, hak bersih. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Saya terjemuh jadi mudah-mudah. Sesungguhnya pertolongi Allah Ta'ala adalah bersama dengan jamaah. Kuasa Allah. Kalau terjemuh, terong-terong-terong-pai-terong-mai. Sesungguhnya tangi Allah bersama dengan jamaah. Tapi tak apalah. Jangan duduk gambar tangi Allah Ta'ala supaya tangi kita. Tapi gambar katanya, bila orang duduk dalam jamaah, insyaAllah dia akan barakah. Sama ada jamaah kecil ataupun jamaah besar. Wa man syadza syadza finnar. Siapa pelik tua, tak sih duduk dalam jamaah, deraka kepada pemimpin, deraka kepada Allah dan Rasul, syadza finnar. Orang itu adalah pelik tua, jong diri sendiri duduk dalam api neraka. Sebab tu kan orang Islam tak boleh duduk pasal sore, tak masuk dengan orang, tak masuk dalam jamaah, tak boleh. Dia kena duduk dalam jamaah. Ni orang Islam. Nah, alhamdulillah. Sebab tu kita kena duduk dalam golongan orang-orang soleh. Orang-orang berjuruh, orang-orang baik. Orang-orang tua dulu dia katakan, tupai tua. Walaupun kita ni dogo-dogo, tak pakar kita, tapi dogo-dogo kita kalau dah duduk sekali dengan orang ramai, siapakah kita jadi pakar selalu dah. Orang buat kira selalu, tapi kalau dah kita duduk sore, tak pakar orang tahu selalu dah. Dan begitulah. Nah, masa sampai dah 20 minit. InsyaAllah kita sambung semula. Duduk dalam doa Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim duduk-duduk doa. Nah. InsyaAllah kita sambung daripada ayat ke ayat.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.